Inilah 5 perbedaan Inhumans dengan Mutan. Balik lagi bareng Nika, and welcome to Hot List. Kita kedatangan beberapa karakter baru yang sebelumnya belum pernah muncul dalam semesta MCU. Mereka adalah Black Bolt sebagai perwakilan dari Inhumans serta Professor X sebagai perwakilan Mutan pada kelompok Illuminati. Kemunculan mereka terbilang menjadi babak pertama hadirnya ras Inhumans serta Mutan dalam film MCU yang kemungkinan besar akan muncul pada sejumlah proyek berikutnya. Apa aja nih perbedaan Inhumans dengan Mutan? Yang pertama, Inhumans adalah ras yang tercipta dari eksperimennya Kree, rekayasa genetik yang dilakukan oleh Celestials terhadap sejumlah manusia pada ribuan tahun yang lalu, kemudian memunculkan mutasi X-gene dalam tubuh sebagian manusia. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari lahirnya ras Mutan dalam semesta Marvel. Para alien Kree melakukan eksperimen dengan memasukkan DNA mereka ke dalam tubuh para manusia dengan fisik super. Yang kedua, Mutan gak memiliki struktur sosial. Dalam komiknya, Inhumans udah memiliki kehidupan sosial terpisah dari manusia biasa pada lokasi rahasia. Terdapat Royal Family yang menjadi kasta tertinggi dari Inhumans biasa serta berperan sebagai pemimpin rasnya. Sementara itu, ras Mutan terbilang menjalani kehidupan masyarakat seperti manusia biasa aja nih guys. Gak ada satu ras kerajaan yang memimpin ras Mutan ataupun pembagian kasta. Yang ketiga, Inhumans baru mendapatkan kekuatan setelah proses terigenesis. Kaum Inhumans juga sebenarnya udah memiliki kekuatan super sejak lahir. Hanya saja, kekuatan mereka baru bisa aktif setelah melalui sebuah proses yang bernama terigenesis. Proses ini terjadi ketika seorang Inhumans terpapar sebuah mineral langka bernama Terrigen Mist, yang kemudian langsung mengaktifkan kekuatan super mereka pada usia berapapun. Yang keempat, Mutan lebih sering mendapatkan persekusi dari manusia. Faktor terkuat yang bikin hal ini terjadi adalah fakta bahwa Mutan hidup berdampingan sebagai minoritas dengan manusia. Inhumans justru mendapatkan perlakuan yang jauh lebih spesial oleh kaum manusia biasa. Inhumans lebih dianggap sebagai bangsa tersendiri, sehingga manusia lebih menghormati mereka dan put some respect ke Inhumans. Yang terakhir nih guys, yang kelima, Inhumans punya masa hidup yang jauh lebih lama. Hanya mutan tertentu dengan kemampuan regenerasi tingkat tinggi kayak Wolverine yang bisa punya waktu hidup ratusan tahun lamanya. Lain halnya dengan Inhumans guys. Seorang Inhumans bisa memiliki masa hidup setidaknya sampai berusia 150 tahun. Hal ini terjadi karena para Inhumans memiliki DNA bangsa alien Kree yang juga punya masa hidup yang cukup lama. Dari kelima perbedaan Inhumans dengan mutan tadi, nah kira-kira nih, Miss Marvel lebih enak dianggap sebagai Mutan atau Inhumans ya? Terus kolom komentar, dan kalian suka yang mana? Kalau gue tentunya Mutan lah. Oke, sekian Hot List kali bersama gue Nika. See you and have a nice day guys.